Hai semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib dari Sojin Chow dan saya kini berada di majlis pelancaran Xiaomi 13 Ultra. Ha, harganya pun bukan main-main tau sebab dia ada Leica pada kamera. Di sini saya nak bagi tahu semua perkara yang anda perlu tahu. Xiaomi 13 Ultra ni peranti berkuasa tinggi. Ha, dilengkapi chip Snapdragon 8 Gen 2. RAM LPDDR5X 12GB dan storan UFS 4 seluas 512GB. Skrinnya jenis AMOLED melengkung sebesar 6.73 inci dengan resolusi WQHD+. Ha, dia ada kadar penyegaran adaptif 1:120Hz dan kecerahan setinggi 2600 nits. Ha, ada juga kaca Corning Gorilla Glass Victus yang tahan lasak di luarnya. Dalam lubang kecil atas ni kan, ada kamera hadapan 32MP tanpa jenama Leica. Tapi di belakang, ada 4 kamera 50MP dengan cap Leica Vario Summicron. Iaitu kamera utama 50MP dual aperture f1.9 dan f4.0 menggunakan sensor Sony IMX 989 1 inci. Dia ada HyperOS berjarak fokal 23mm. Yang kedua kan, kamera ultra lebar 50MP f1.8 dengan sensor Sony IMX 858 12mm. Ketiga, kamera telephoto 50MP f1.8 juga dengan sensor Sony IMX858 tapi jarak fokal 75mm. Dia bersamaan 3 kali zoom optical lah. Dan keempat, dipanggil kamera super telephoto 50MP f3.0 dengan sensor Sony IMX858. Jarak fokal dia 120mm ataupun 5 kali zoom optical. Telefon juga mampu mengezoom digital sehingga 120 kali. Di sini saya berkongsikan beberapa gambar yang saya ambil menggunakan Xiaomi 13 Ultra dengan lensa Leica. Kamera ini juga dilengkapkan dengan pelbagai fungsi berkaitan Leica seperti dua pilihan gaya fotografi antara Leica Authentic dan Leica Vibrant serta 5 jenis penapis Leica iaitu Leica Sepia, Leica Blue, Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural dan Leica BW High Contrast. Telefon ni ada bateri 5000mAh dan menyokong pencahayaan berwayar 90W dan pengaisan wireless 50W. Ia juga ada speaker stereo serta kaleis air dan debu IP68. Bagi melengkapkan pengalaman seakan kamera Leica, kemasan bertekstur kulit digunakan sebagai bahan di belakang badan. Terdapat dua pilihan warna disediakan untuk pasaran Malaysia iaitu hitam dan hijau. Ya, kini kita masuk pula kepada harganya. Xiaomi 13 Ultra dijual di Malaysia dalam satu varian saja iaitu RAM 12GB dan storan 512GB. Pada harga RM5,199. Wah, harga ni RM200 lebih mahal berbanding Xiaomi 13 Pro dulu. Tapi, ada promosi teman awal tau. Dari 23 hingga 29 Jun 2023, pembeli Xiaomi 13 Ultra akan menerima hadiah percuma iaitu pencetak foto Xiaomi, langganan Google One 100GB selama 6 bulan dan jaminan lanjutan tahun kedua. Aduh, promosi ni tak best lah macam Xiaomi 13 Pro dulu yang dapat TV LCD 58 inci. Macam mana? Nak beli tak Xiaomi 13 Ultra yang harganya lebih RM5,000 ni? Oh, tapi ada lensa Leica tau. Kalau nak, baik cepat sebab banyak hadiah percuma untuk pembeli terawal. Kalau anda sukakan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Kita kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok dan layari laman web bm.soyacincau.com. Nama saya Najib, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.